Hai hai hai, apa kabar teman-teman? Pastinya sudah gak sabar menyaksikan acara kesayangan kita, Dolanan Nyambi Sinau. Nah, untuk liburan sekolah dan liburan tahun baru ini, kalian sudah rencana berwisata kemana? Kalau belum ada, mendingan ikutan Kezia aja yuk. Kezia akan mengajak kalian untuk berwisata ke Desa Wisata Tanaman Sayur di Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, gimana nih kabarnya? Kalian pasti baik-baik aja kan? Nah, kali ini edisi liburan kita bakal jalan-jalan nih teman-teman. Kezia bakal ngajak kalian untuk ke kebun sayur. Pasti ya kalian penasaran kan di dalam tuh ada apa aja? Sebagus apa sih? Kalau penasaran langsung aja ikutin Kezia yuk. Sebelum itu kita beli tiketnya dulu ya. Oke, yuk. Tiketnya murah loh, cuma Rp5.000 saja. Oh iya teman-teman, objek wisata Taman Sayur atau Desa Wisata Taman Sayur ini aksesnya sangat mudah loh, berada di tepi Jalan Raya Sumawono Boja. Jadi lokasinya bersebelahan dengan Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang. Kalau kalian mau kesini, bisa melewati Bandungan, Sumawono, Kabupaten Semarang, atau melalui jalur Boja, Limbangan, Kabupaten Kendal. Wah, 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 koleksi tanaman sayurnya banyak sekali ya. Bapak Sigit sepertinya sedang sibuk membenahi tanaman sayurnya. Nah, teman-teman, Kezia udah jajan nih sama Pak Sigit. Gimana kalau kita langsung ketemu aja, oke? Yuk! Halo Pak Sigit. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Nah Pak, Kezia sama teman-teman di rumah ini kan lagi liburan tahun baru tuh Pak. Iya. Nah di desa wisata taman sayur ini ada apa aja sih Pak? Oke, jadi di sini di taman sayur desa Gondang ini kita menjual berbagai jenis sayuran. Jadi di sini mungkin nanti apa adik bisa mengetahui berapa jenis yang apa kita tampilkan di sini, sekitar 20-an jenis taman sayur. Wah, cukup banyak juga ya Bapak ya. Kalau Kezia sama teman di rumah ini mau mengenal lebih dekat tentang sayuran boleh enggak loh? Boleh. Jadi untuk pembelajaran juga mungkin adik-adik yang belum mengenal sayur mungkin bisa tahu nanti berapa jenis sayur, manfaatnya seperti apa gitu. Oke, Kezia sama teman-teman di rumah diajak muter-muter boleh ya Pak? Oke. Ya. Oke, yuk teman-teman. Nah, ini dia kebun tanaman sayur. Di sini banyak sekali koleksi tanaman sayurnya loh. Pastinya teman-teman juga tak asing kan dengan nama tanaman sayur yang ada di kebun ini. Karena kalian pasti juga pernah memasak dan memakannya. Oh, ini Dek Kezia, jadi kita sudah sampai di taman sayur. Yang tentunya di taman sayur ini Dek Kezia bisa melihat apa jenisnya, ada berapa. Jadi di sini jenisnya sekitar 20-an jenis taman sayur. Wah, cukup banyak juga ya Bapak ya. Ya, memang cukup banyak. Jadi ketika nanti dari adik-adik, kawan Kezia mungkin bisa liburan ke sini, bisa main, tentunya bisa untuk belajar mengenal jenis sayuran. Wah, tentunya kalau diajak ke sini pasti seru banget dan senang banget karena harga masuknya juga murah. Di sini juga banyak banget jenis-jenis tanamannya ya Pak. Iya. Ya. Jadi salah satunya mungkin di depan Dek Kezia ini bisa dilihat. Ini mungkin Dek Kezia juga sudah mengetahui jenis tanaman ini jenisnya apa, mungkin sudah tahu ya. Ini tanaman sawi ya. Oke, jadi ini memang betul tanaman sawi. Biasanya nama lainnya kalau orang desa itu slobor. Jadi ada nama lainnya juga. Jadi jenis sayur sawi ini bisa
dimasak, dioblok-oblok gitu kalau di desa, dan bisa langsung dikonsumsi. Kalau sawi ini itu vitaminnya apa aja sih yang dikandung itu? Jadi untuk sawi ini mengandung yang terutama vitamin D sama C. Jadi baik juga untuk kesehatan badan. Gimana kalau kita lihat yang lainnya, Pak? Oke, kita lihat yang lainnya. Wah, ada 20 jenis tanaman sayuran. Kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak ya nama-namanya? Kalau belum tahu, mendingan ikutan Kezia dan Pak Sigit ikut jalan-jalan. Oke, jadi Dek Kesa di sini bisa lihat, ini ada jenis apa? Kemangi yang biasanya buat lalapan apa itu, kalau Dek Kesa beli ayam goreng atau bebek goreng gitu. Terus di sini juga ada jenis daun bawang. Nama lainnya unclang. Kalau yang ini apa nih, Pak? Ini namanya petersley. Jadi ini jenis sayur yang bisa buat lalapan, juga bisa dimasak oseng-oseng gitu. Terus langsung bisa dikonsumsi. Jadi untuk petersley sendiri, ini untuk apa? Panennya itu ada teknisnya. Jadi ada jangan teknisnya sampai sendiri ya. Salah untuk cara memanennya. Enggak langsung asal cabut gitu berarti enggak ya? Kita panen harus gini dari bawah. Kita ambil gini. Dari yang paling tua kita ambil, terus untuk yang mudaan itu bisa tumbuh terus-menerus gitu. Jadi cara panennya semacam itu. Bagaimana teman-teman? Sekarang pastinya kalian sudah tahu kan nama-nama tanaman sayur yang ada di sini? Dan tentunya menambah perbendaharaan kalian tentang nama sayuran. Nah, Pak, abis ini Kesia mau belajar tanam, boleh diajarin nggak nih? Boleh. Jadi nanti tetap kita ajari cara menanam, mungkin pengelolaan tanahnya seperti apa, terus perawatannya. Nanti tak sampaikan di sana sambil belajar. Oke, kita langsung ke sana aja, Bapak. Oke, yuk. Wah, di sini teman-teman Kezia juga sudah siap menanam tanaman sayur loh. Kira-kira media yang diperlukan apa saja ya? Langsung saja yuk kita dengarkan penjelasan dari Pak Sigit. Nah, Pak, untuk menanam ini media yang dibutuhkan apa aja nih, Pak? Oke. Jadi untuk penanaman perlu diketahui bahwa yang terutama itu kita menyediakan pupuk organik sama tanah dulu. Jadi tanah dan pupuk organik itu kita campur sampai menyampur, benar-benar nyampur, perbandingan 50-50 gitu kan. Terus nanti tanah itu kita masukkan ke media, kalau di sini polybag. Jadi mungkin itu cara untuk memasukkan tanahnya. Jadi tanah itu dimasukkan ke polybag. Mungkin Dek Kesa bisa memasukkan, bisa belajar praktek sendiri. Teman-teman di rumah juga harus perhatikan ya, nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Oh iya, medianya menggunakan tanah, kompos, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Sedang bibit tanaman sayur yang ditanam dipilih yang berusia 1 bulan ya. Cara menanamnya dengan membuat lubang sebagian tengah polybag, dan dimasukkan bibit tanaman tersebut. Dan jadi deh! Nah, kakak lagi nanam apa nih? Ini namanya seledri. Seledri. Iya. Ini usianya berapa sih, Kak? Ini hampir 1 bulan nih. Oh, 1 bulan ya. Nah, sekarang dimasukin ya, Kak ya.
Berarti bikin lubang dulu baru dimasukin ya kak ya. Setelah diginiin perawatannya tinggal diapain nih kak? Ini disiram. Oh, habis disiram. Sehari berapa kali kak? Dua kali pagi sehari ya. Oh, berarti gak boleh nyiram siang-siang ya, ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Asik sekali bukan? Karena dengan berwisata ke sini, kalian bisa menambah ilmu loh. Nah, di lahan seluas 3.000 meter persegi ini, kira-kira selain kebun sayur, ada apa lagi ya? Nah, Pak, di sini itu ada mainan apa aja sih, Pak? Jadi, di taman sayur ini, kita ada beberapa wahana. Perlu diketahui kalau ini kan ada wahana untuk adik-adik TK tentunya di sana. Ada sekitar 3 macam. Terus ada itu wahana sepeda gantung juga di sana. Wah. Ada itu ayunan jurang namanya. Wah, ayunannya besar juga ya. Masih ada banyak lainnya itu di sana di atas. Iya. Itu ada. Wah. Apa jenis kayak tower gitu kan, selfie di atas gitu. Oke, Kesha nyobain boleh gak nih? Boleh. Boleh. Mau cobain yang mana dulu? Yang sana dulu nih, Kesha penasaran banget. Ternyata selain belajar mengenal tanaman sayur, belajar menanam tanaman sayur juga tersedia area bermain loh. Dan permainannya menyenangkan sekaligus menantang. Jadi buat teman-teman yang bernyali besar, wajib mencoba bermain yang ada di sini. Oke, jadi ini yang namanya ayunan jurang, yang tentunya ini merupakan wahana yang cukup ekstrim ya dek ya. Jadi mungkin dek Kesha bisa mencoba. Tentunya untuk di wahana ayunan jurang itu harus pakai safety, jadi pengaman untuk di ayunan jurang itu sendiri. Iya. Jadi di sini juga ada pemandunya. Jadi untuk di wahana ini harus safety semuanya. Jadi silahkan mungkin Dek Kesha bisa mencoba itu safety-nya. Mungkin bisa dipandu sama teman-teman. Untuk menaiki ayunan jurang ini, kalian wajib mengenakan pengaman, mulai dari helm, safety belt, dan harness. Di awal-awal Kezia mencoba ayunan ini terasa menegangkan, tapi lama-kelamaan terasa menyenangkan. Apalagi pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Dan tentunya bisa mendapatkan foto dengan angle yang bagus sekali loh, seakan melayang di atas awan. Nah, dari ayunan jurang terdapat satu lagi permainan yang juga menantang adrenalin kalian. Yup! Sepeda gantung dengan ketinggian 4 meter serta jarak tempuh sekitar 10 meter. Eits, sebelum menaiki sepeda gantung ini, kalian wajib mengenakan pengaman dulu teman-teman. Ada helm, harness, dan safety belt. Wah, keren ya. Kezia seakan menaiki sepeda di atas awan. Nah, karena lokasinya yang berada di lereng Gunung Ungaran, menjadikan objek wisata kebun sayur ini memiliki pemandangan yang indah. Oleh karena itu, terdapat sebuah spot foto menarik. Karena berada di ketinggian sekitar 12 meter di atas tanah, maka sering disebut dengan gardu pandang. Kezia tak lupa untuk berswafoto mengabadikan momen serta pemandangan perbukitan dan pegunungan yang indah ini loh teman-teman. Berlama-lama di sini membuat Kezia betah loh. Jadi gak pengen pulang. Oke, jadi tadi Dek Kesha kan udah main-main di sana, di wahana, juga main-mainan itu kan. Gimana menurut Dek Kesha, seru gak itu? Seru sekali, apalagi ya waktu ayunan jurang tadi, seru banget. Kezia kayak sampai deg-degan gitu. Kezia takut kalau mau jatuh, ternyata gak jatuh. Jadi untuk wahana di sini perlu diketahui ya Dek Kesha. Jadi untuk wahana di sini semuanya memakai safety yang cukup aman. Tentunya untuk adik-adik yang mau main jangan khawatir. Jadi bisa menikmati wahana yang Taman Sayur sediakan.
Siap-siap, berarti terjamin keamanannya ya. Iya. Pak ya. Jadi tadi udah main-main, juga perlu saya kenalkan mungkin di sini juga masih ada yang perlu diketahui, mungkin kulinernya kan juga belum tadi kan. Ini mungkin saya perlihatkan buat Dek Kesa yang tentunya nanti bisa dikembangkan, dikenalkan sama kawan-kawan Dek Kesa. Jadi di sini kan banyak menu yang saya sediakan, terutama untuk di sini itu ada ikan bakar, ada ayam bakar, ada bakso, ada soto juga, ada nasi pecel, gendar pecel, itu makanan khas desa. Juga ada siomay juga. Iya, yang tentunya mungkin Dek Kesa nanti bisa mencoba gimana rasanya kuliner di sini seperti apa gitu. Wah, Kesha jadi lapar nih. Kesha boleh nyobain makanannya enggak? Oke. Okay. Boleh kita kesana. Oke, okay, sama-sama. Oh iya teman-teman, setelah berwisata edukasi, bermain di taman bermain, berfotoria, pastinya kalian juga merasa lapar kan? Tak perlu khawatir, karena di sini juga menyediakan aneka kuliner tradisional khas Jawa. Nah, Pak, sekarang kita udah sampai di kantin ya, Pak ya. Jadi, ini kantin Taman Sayur tentunya yang di sini rata-rata kemasannya, menunya rata-rata dari jenis sayuran yang kita ambil di Taman Sayur tadi. Jadi di sini ada itu ada gendar pecel, ada nasi pecel, dan masih banyak lainnya. Jadi jenis menunya itu sekitar ada 7 macam lah. Jadi di sini juga disiapin gorengan yang tentunya kita sajikan saat hangat. Jadi mungkin bisa dinikmati dengan rasa yang cukup enak. Kalau Kesha mau diajarin masak itu boleh nggak sih? Boleh lah. Jadi tetap nanti kita ajari seperti apa cara memasak sayur, cara menggoreng gorengan bakwan. Mungkin di desa juga ada mendoan juga. Ngomong-ngomong tentang gorengan, tadi Kesha itu lihat ada gorengan namanya bakwan tapi panjang. Oh, itu ya. Apa sih Pak? Jadi mungkin di sini dinamakan bakwan lonjong ya. Jadi Dek Kesa bisa melihat mungkin ini ciri khas di sini saja. Mungkin kalau di rumah Dek Kesa mungkin belum ada bakwan yang sejenis ini gitu. Kalau biasanya di rumahnya Kesha itu bakwannya yang sedang-sedang itu loh ukurannya. Tapi kalau di sini kayaknya lebih panjang, kayaknya lebih nikmat ya Pak ya. Oke, jadi mungkin Dek Kesa bisa mencicipi atau menikmati bakwan yang kita sediakan di sini. Mau diajarin masak dong. Oke, boleh. Oke, kita ketemu sama Bu Umi, yang mengelola warung sini. Oke, kita langsung ketemu sama Bu Umi aja. Halo Bu Umi. Oh iya, halo juga. Nah Bu, tadi waktu Kesha ngomong-ngomong sama Pak Asik kita, yeah, tadi Kesha lihat ada bakwan yang panjang, namanya kan bakwan lonjong. Nah, cara membuat itu bahannya apa aja sih Bu? Bahannya itu dari kol, terus wortel, ada onclang, ada seledri. Nah, itu pasti tanaman dari kebun situ. Ambilnya dari itu Taman Sayur. Nah Bu, cara buatnya gimana nih? Oh iya, cara gorengnya ya ini. Di sini ada salah satu menu gorengan yang namanya bakwan lonjong. Bahan dan bumbunya hampir sama dengan bakwan pada umumnya. Hanya saja bentuknya lonjong atau panjang-panjang loh teman-teman. Untuk adonannya sendiri terdiri dari sayuran, kubis atau kol, wortel, serta onclang dan seledri. Ternyata cara menggorengnya menggunakan teknik tertentu. Adonan bakwan dituangkan ke pinggiran wajan yang telah diberi minyak, jadi cara menggorengnya seperti menggoreng tumpi.
Untuk nasi pecelnya terdiri dari beberapa sayuran yang juga tadi kita lihat di kebun sayur teman-teman. Ditambah bakmi goreng dan disiram bumbu kacang. Menggugah selera. Oke Kesa, jadi di sini Kesa bisa ketahui bahwa di sini dari ini merupakan kuliner dari Taman Sayur. Yeah. Yang dinamakan siomay. Ada nasi pecel juga, juga tadi apa itu? Bakwan lonjong. Tadi Kesa udah belajar buat ini sih, tapi udah belajar. Iya, tekniknya lumayan susah gitu. Jadi mungkin Kesa bisa apa? Menikmati, mencicipi terus gimana hasil dari Taman Sayur itu seperti apa rasanya. Coba bisa dinikmati. Oke, Kesa coba ya. Enak banget. Gimana? Bumbunya itu pas. Terus habis itu sayurnya tuh segar banget. Ini enak kalau waktu dimakan. Jadi mungkin di sini Dek Kesa juga sudah mencicipi apa sajian dari Taman Sayur. Apa itu yang namanya nasi pecel ya, seperti itu. Iya. Jadi nasi pecel yang dikemas dari sayur-sayur segar dari Taman Sayur. Gitu. Kesa boleh nyobain bakwan lonjongnya nggak? Boleh, boleh ya? Dicoba aja. Coba ya. Wah, wow, panjang sekali teman-teman. Iya. Memang itu mungkin ciri khas di Taman Sayur. Wah, bakwan lonjong. Ini dinamakan bakwan lonjong kenapa, Pak? Karena mungkin kita buat semacam itu biar ada apa keunikan sendiri, ciri khas dari Taman Sayur bahwa di sini memang disediakan bakwan lonjong yang mungkin rasanya cukup nikmat banget. Berarti di mana-mana nggak ada, cuma ada di Taman Sayur doang ya Pak ya? Saya kira memang belum ada lah, mungkin hanya di sini. Kalau ada yang mau bakwan lonjong bisa dinikmati di Taman Sayur. Nah betul banget, teman-teman kesini deh nyobain bakwan lonjongnya ini. Enak banget nih, Kesa lanjut makan dulu ya. Wah, di udara pegunungan yang sejuk seperti ini rasanya makan apa aja jadi terasa nikmat ya teman-teman. Apalagi dimakan dalam keadaan hangat seperti siomay ini. Pasti Kezia terasa kenyang sekali nih, apalagi sejak tadi pagi keliling objek wisata ini dari mengenal tanaman sayur, mencoba permainan, serta ikutan memasak. Wah, Kesa kenyang banget nih Pak, soalnya makanannya enak banget. Jadi, apa dua piring tadi habis ya? Wah, habis dong, soalnya Kesa lapar habis main wahana ya. Kesa kuat banget makannya. Iya dong. Kapan-kapan kalau mau apa, pengen siomay, apa nasi pecel, kapan-kapan Kesa main sini lagi. Deh. Siap. Yang Kesa suka tuh ini bakwan lonjongnya, unik banget bentuknya. Rasanya juga nggak kalah enak teman-teman. Nah Pak, setelah semua ini tuh masih ada spot lagi nggak sih Pak? Masih ada. Jadi di sini mungkin Kesa belum sempat keliling ya. Di sana masih ada kolam renang juga loh buat mainan anak-anak. Ada ya? Kalau Kesa kesana boleh nggak?
Boleh. Jadi di sana memang kolam renang khusus anak, yang tentunya nanti Kesa bisa lihat gimana kejernihan airnya, karena itu memang air dari pegunungan asli. Wah, pegunungan jadi asli loh teman-teman. Tetap seger banget. Oh, berarti nggak ada kandungan kaporitnya ya, Pak ya? Wah, seru banget. Kalau Kesha ke sana, oke. Langsung aja kita ke sana ya, Pak ya. Yuk. Wah, benar sekali nih teman-teman. Setelah kenyang menikmati kuliner, saatnya berolahraga. Untuk masuk ke kolam renang ini hanya membayar tiket Rp5.000 saja. Airnya sejuk sekali, jadi terasa sejuk, segar, dan aman untuk kulit karena tidak mengandung kaporit yang membuat kulit menjadi kering. Bagaimana teman-teman? Sudah ada rencana liburan kemana nih? Kalau belum ada, mendingan ikutan Kezia aja mengunjungi objek desa wisata Kebun Sayur di Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Nah, gimana teman-teman? Tadi seru banget kan dari mulai kita belajar tentang tanaman. Terus habis itu kita naik wahana, habis itu kita foto-foto ria. Pasti seru banget. Kalau kalian penat belajar, kita bisa main di sini nih. Di sini juga udaranya sejuk banget. Menurut Kesha, yang paling seru itu waktu mainan ayunan jurang itu teman-teman. Jadi kayak apa? Kita kayak ditantang buat berani gitu loh. Jadi bawahnya itu jurang, kita kalau lihat ke bawah tuh rasanya pengen jatuh, tapi nggak apa-apa, aman kok, udah dikasih pengaman tadi. Nah teman-teman, kayaknya Kesha nemenin kalian sampai segini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.